Ana Ashkin Nabi. Ana Muhammad Badali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ampunan dan rahmat, dan senantiasa teman-teman semuanya selalu membiasakan bersolawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah pernah Indah bahas di video sebelumnya tentang kenapa harus bersolawat. Nah, hari ini Indah mau membahas tentang bagaimana rahasia cepat kaya. Ya, emang kalau misalkan kaya itu, apakah Indah sudah punya rumah? Apakah Indah sudah punya mobil? Ataukah Indah sudah punya banyak perusahaan? Apakah kaya itu hanya diukur dengan materi? Ah, kira-kira seperti apa dan bagaimana? Jangan lupa teman-teman like dulu, share dulu, komen dulu, dan subscribe jika dikira konten ini bermanfaat. So, kita mulai ya hari ini. Teman-teman, siapa di sini yang sampai sekarang mindsetnya atau teman-teman berpikiran bahwa kaya itu atau bahwa rezeki itu adalah yang berkaitan dengan materi? Apakah di sini teman-teman masih ada? Atau bahkan aku harus mengkorek dulu nih dadaku sendiri, pikiranku sendiri, mungkin sampai saat ini aku merasa bahwa kaya dan rezeki itu hal yang berkaitan dengan materi. Ternyata itu salah ya. Kenapa salah? Karena yang berkaitan dengan kaya, yang berkaitan dengan rezeki, bukan hanya tentang materi ya, tapi juga tentang bagaimana Allah memberikan kepada kita ketentraman hati, kedamaian berpikir, dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk gitu ya. Itu merupakan salah satu rezeki yang sangat besar ya, ketika kita Allah berikan kesempatan ya kepada kita setiap hari untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di waktu yang lalu atau di masa lalu kita banyak sekali menggunakan waktu tapi tidak melibatkan Allah dalam setiap hal ya, dalam semua sisi kehidupan kita. Tapi hari ini yang nonton vlog ini, yang nonton video ini, mudah-mudahan kita semua samakan persepsi bahwa yang berkaitan dengan kaya, yang berkaitan dengan rezeki itu bukan hanya tentang materi, karena materi itu hanya seujung kukunya saja ya, di samudra ini, di dunia ini, di benua ini, pokoknya di alam raya ini ya, itu tidak cukup menandakan bahwa kemaha kuasaan Allah, gitu ya. Jadi dunia ini hanya sedikit saja ya dari kemaha kuasaan Allah, dan kemaha kuasaan Allah ini lebih besar daripada dunia dan seisinya, daripada langit dan seisinya. Punya tidak apa melip, Allah itu kemaha kuasaannya meliputi segala hal yang ada di alam raya ini. Nah, teman-teman, kalau kita berpikir bahwa kekayaan itu berkaitan dengan rezeki, kekayaan itu berkaitan dengan harta, kekayaan itu berkaitan dengan jabatan, kekayaan itu berkaitan dengan mobil, rumah, dan sebagainya, itu sangat terlalu atau rendah gitu ya. Maka jika kita berpikir bahwa hari ini kita tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya jabatan, tidak punya pekerjaan, tidak punya perusahaan, jangan pernah berkecil hati ya. Karena sesungguhnya jika teman-teman diberikan hati yang lapang, itu teman-teman sudah diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Terlebih teman-teman, teman-teman harus berkaca, harus sering-sering bercermin mulai dari sekarang, termasuk Indah pribadi. Kenapa? Karena jika kita berpikir bahwa kekayaan itu adalah harta, teman-teman, ada di luar sana orang-orang yang punya harta, punya kekayaan, tapi mereka tidak punya mata, mereka tidak punya tangan, mereka tidak punya hati. Malah mereka menghabiskan seluruh uangnya demi apa? Demi memiliki sebuah bola mata yang indah, demi memiliki tangan yang normal, demi memiliki jantung, ginjal, dan sebagainya. Maka kita hari ini harus
bercermin, apakah kita sudah bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Berupa apa? Berupa anggota badan, ya, yang sehat, mata yang Allah berikan kemampuan untuk melihat, kemudian gigi yang Allah berikan kemampuan untuk mengunyah, lidah yang senantiasa bisa merasakan kelezatan masakan-masakan setiap hari, ya, mulut yang senantiasa bisa berbicara, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang, ya, kepala, rambut, tangan, kaki, ya, apakah kita sudah bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Masihkah kita berpikir bahwa kita tidak kaya? Masihkah kita berpikir bahwa hidup ini kurang? Masihkah kita berpikir bahwa hidup ini tidak berkecukupan? Alangkah ruginya diri kita, orang yang tidak mampu bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari mulai hari ini kita mencoba terus belajar untuk bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita ingin semakin kaya di dalam hidup kita, maka ada satu kunci yang jarang sekali orang menyadari tentang hal tersebut. Termasuk mungkin Indah pribadi di hari yang kemarin, di masa lalu, kok rasanya gak kaya-kaya ya? Kok rasanya hidup ini sempit ya? Kok rasanya hidup ini gak berkecukupan ya? Tapi ternyata ada satu hal yang sangat Indah lupakan. Apa itu? Teman-teman mungkin di sini sudah sudah biasa, sudah tahu kuncinya apa, tapi kadang itu lupa. Wa qalilum min ibadi syakur, ya. Apalagi banyak sekali dari hamba-hamba Allah yang lupa untuk bersyukur. Apakah kita sudah mengucapkan syukur kita ketika kita mampu untuk melihat indahnya pagi hari? Apakah kita sudah bersyukur, ya, atas waktu kita bisa tidur, kemudian Allah berikan lagi kesempatan untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari, ya? Dan ini sudah jelas kunci untuk menambah nikmat setiap hari adalah ada di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah hafal semua? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah jelas ya kuncinya apa? Kalau kita ingin ditambahkan rezeki, semakin hari semakin banyak rezeki kita, semakin hari semakin kaya kita, semakin hari semakin berlimpah keberkahan, maka satu kuncinya apa? Bersyukur, ya. Sudahkah kita bersyukur terhadap seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, atas umur kita yang sampai saat ini mungkin ada yang sudah 17 tahun, ada yang sudah 27 tahun, ada yang sudah 37 tahun, 47 tahun, 57 sampai mungkin 107 tahun. Apakah kita sudah bersyukur terhadap nikmat umur yang sudah Allah berikan kepada kita? Nah, kunci dari keberkahan rezeki, bertambahnya rezeki, bertambahnya kekayaan kita, berlipat gandanya rezeki itu adalah dengan cara bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Salah satu di antaranya adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kita mampu mengucapkan alhamdulillah ketika kita ditimpa musibah? Apakah kita hanya mampu mengucapkan alhamdulillah dikala kita mendapatkan nikmat? Ah, gua mah ucapin alhamdulillah pas lagi banyak nikmat aja. Pas lagi diuji, ngapain juga kita nyebutin alhamdulillah? Jadi pokoknya kan alhamdulillah itu hanya berlaku ketika banyak nikmat. Hey, halo. Halo wahai diriku Indah Zubaria. Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa ketika orang yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan dia tahu bahwa sesuatu yang terjadi padanya, sesuatu yang terjadi padaku adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepadamu. Sesuatu yang sudah Allah atur, ya, sesuatu yang Allah berikan kepadamu, pengaturan terhadap kehidupanmu itu sesuatu yang terbaik untuk. Tapi kadang kita lupa bahwa
Allah memberikan kepada kita hal tersebut, itu menjadi takdir buruk buat kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu yang Allah lakukan kepada kita, sesuatu yang tidak adil. Kok Allah begini ya? Kok Allah begini ya? Kok gue ya yang diuji? Kok bukan dia ya yang diuji? Gitu ya. Dan Indah kembali berpikir, kenapa Indah diuji seperti ini? Kenapa Indah diuji seperti ini? Kalau kita terus melihat sisi buruknya, maka kita tidak akan pernah bersyukur terhadap sesuatu yang Allah timpakan kepada kita. Maka jadilah orang yang senantiasa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin di setiap keadaan. Kemarin sempat, kok YouTube ku hilang ya? Alhamdulillah. Jadi awalnya tuh pengen nangis dulu. Ya Allah, kenapa kok YouTube ku hilang? Ya Allah, kenapa chattingan WhatsApp ku hilang semua? Ya Allah, kenapa Gmail ku gak bisa diakses? Mungkin sebagai manusia normal seperti itu. Tapi kalau tingkatannya sudah tinggi, Masya Allah, semoga kita terjaga ya. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, chattingan WhatsAppku ternyata sudah hilang semuanya. Alhamdulillah, berarti Indah tidak perlu lagi menghapus semua WhatsApp-WhatsApp secara manual. Satu-satu mungkin lelah, kata Allah. Tapi Allah yang hapuskan. Mungkin juga itu salah satu dari keteledoran Indah. Tapi kan sudah terjadi. Apa yang mau dikata, apa yang mau dibuat ya. Dan yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ya Allah, kok konten-konten YouTube Indah kemarin kok hilang semua, akun YouTube Indah hilang. Secara manusia normal mungkin ini pengen marah karena banyak sekali konten-konten yang sudah dibuat. Tapi kalau kita berpikir bahwa oh, Allah memberikan sesuatu yang terbaik, Allah ingin meremove mungkin di dalam konten-konten yang sebelumnya ada sesuatu yang Indah ucapkan tapi belum Indah lakukan. Ada sesuatu yang Indah dakwahkan kepada orang lain, mungkin belum Indah lakukan untuk diri sendiri. Maka dari sana Indah semakin berintrospeksi. Alhamdulillah ya Allah, Allah telah mengambil. Ya mungkin itu juga karena keteledoran Indah, tapi alhamdulillah itu sudah terjadi. Dan Allah berikan kemampuan kepada Indah untuk membangun YouTube baru, membangun channel baru, sehingga Indah bisa lebih fresh lagi dalam membuat konten-konten dan bisa bersyiar, berdakwah di hadapan teman-teman semuanya. So, bagaimana cara bersyukur yang kedua adalah dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah bahas ya, kita Allah berikan ilmu kepada kita dan jadikanlah ilmu yang kita miliki yang Allah amanahkan kepada kita hari ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin tahu di mana batasan kita harus berhenti ketika di depan ada maksiat. Semakin tahu di depan ketika ada ketaatan, maka kita harus lanjut, harus kita kerjakan ya, harus kita tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Maka ketika ada ujian, jangan lama-lama kita berhenti. Ibaratnya kita sedang mengendarai sebuah bus, kita mau ke Jakarta, dari Garut mau ke Jakarta. Enggak apa-apa kita menepi sejenak. Buat apa? Buat isi bensin. Buat ngecek dulu di bis itu ada barangkali bannya ada yang bocor ya, barangkali ada jendelanya yang pecah, barangkali ada penumpangnya yang ingin istirahat sejenak ke kamar mandi dan ke toilet. Tapi jangan lama-lama ya. Kenapa? Karena tujuan ya, karena kita ingin segera sampai kepada tujuan. Kalau kita terlalu lama beristirahat, kapan kita akan sampai ke tujuan? Gitu ya. Maka kalau misalkan gak apa-apa kita down sejenak, gak apa-apa. Kita semakin meningkatkan, kita ngecas iman kita, semakin menambah ketakwaan kita, menambah bekal untuk hari akhirat. Oh ya Allah, semakin segar keimanan kita, semakin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, bisa berbagi kepada orang lain. Meskipun hari ini Allah belum titipkan amanah harta kepada kita, tapi Allah masih memberikan amanah kepada kita apa? Berupa tubuh, kekuatan ya. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bisa membantu sharing bersama teman-teman ya. Maka jadikanlah hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita, saling tolong-menolong dengan orang lain, saling sharing informasi yang bermanfaat, sedekah semampu kita. Kemudian kita tidak menyakiti orang lain dan kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Sudah pernah juga kita bahas ada 6 hak dan 6 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya.
insyaallah kapan-kapan kita bahas. Dan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan teman-teman Indah minta doa dari teman-teman semuanya, semoga Allah mengampuni Indah, semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan Indah, dan semakin hari semakin Indah buat video ini, semakin bertambah ketaatan Indah ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semuanya dan Indah dan keluarga kita semuanya, umat muslim yang ada di dunia, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah dan menjadi umat Rasulullah yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yustajab laha. Oke, okay. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.